Mas. Halo. Halo. Cek. Cek apakah suara saya masuk? Assalamualaikum. Halo Pak Rifki. Halo. Aman Pak, aman. Masuk, masuk. Ya, absen itu kan lebih dari di lo. Jadi saya waktu sedikit, waktu sedikit nanti kalau tinggal di tempat tuh ya bisa lagi. Dan maksudnya, ah, di hari ini bisa sedikit apa nih, gue nggak tahu. Pengen anjing. Ya, kita mulai sebentar lagi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini uji coba pertama ya dari BK. Biasanya kemarin podcast, pernah nonton yang podcast? Oke, ada kedengaran suara yang lain yang lebih keras dari saya. Saya sedang bersama Bapak Aksin, jadi agak keras suara. Oke, sini saja. Oke, teman-teman kemarin sudah di share ini ya. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Biar anak-anak kayaknya terlalu formal banget. Oke? Kita menunggu yang lain. Kita saling share pengalaman saja. Rifki siap? Siap, sedia Pak Heru. Oke. Oke. Kita join aja ya, kita barengan aja biar materi ya, kita terlihat ya. Yuk dibahas bareng teman-teman. Oke, baik. Materi BK pada siang hari ini ya, menjelang siang jam 9:30 sudah cukup siang ya waktunya. Itu adalah etika menghubungi guru melalui ponsel. Nah, teman-teman, bisa dibilang generasi anak SMP, SMA, atau SD sekarang ini untuk materi pembelajaran ini bisa dibilang hampir loh 1 tahun ya kita nggak pernah ketemu gitu. Kalian sering akrab sama handphone saja. Ya, bahkan kemungkinan yang saya temui sih kebanyakan main game. Main game ini salah satu fenomenanya adalah main game Mobile Legends. Biasanya itu ketika main itu kan kalian nggak seumuran ya, ada yang mungkin mainnya sama anak kecil nih, sampai ngomong-ngomong ya nggak baik lah. Nah, di sini kami BK itu inginnya, dong coba kita arahkan kembali, ini gimana sih seharusnya siswa SMK itu terutama untuk etika berbicara atau menghubungi orang yang lebih dewasa, orang yang usianya lebih di atas kalian atau mungkin kalian lebih. Kemarin sudah di-share, saya yakin kalian sudah baca, tapi yuk mari kita bahas biar kita punya apa ya istilahnya pemahaman materi yang lebih dalam, biar teman-teman juga tahu ini gunanya. Oh, ternyata bukan hanya wacana, tapi memang ini sangat dibutuhkan. Oke, teman-teman kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama, etika menghubungi guru melalui ponsel. Hal yang pertama teman-teman harus tahu adalah perhatikan waktu. Kenapa sih perhatikan waktu? Pilihlah waktu yang biasanya tidak digunakan untuk istirahat atau beribadah. Baik, kenapa? Ada yang mau menyuarakan? Kira-kira kenapa sih? Alasannya kok jangan menghubungi guru atau chat atau mungkin telepon di waktu-waktu ini? Ada yang tahu kenapa? Nah, biar enak. Arifki? Gimana Pak Heru?
Yuk, kita ngobrol-ngobrol aja nih biar enak teman-teman. Oh iya, boring. Kalau dari suara saya aja nanti boring. Ricky, punya pengalaman nggak sih dihubungi sama siswa di waktu Pak Ricky istirahat? Malum nggak? Pernah punya nggak? Sering banget Pak Heru, sering banget. Dan itu tuh waktunya itu tidak tepat dengan jam, kalau kita sebutnya jam sekolah ya Pak Heru ya. Iya. Tapi juga ada yang ngechat itu di atas jam 10 malam. Dan itu tuh tidak dengan bahasa yang sopan, kayak cuman ngeping doang gitu, pe gitu doang gitu ya. Dan seakan-akan kita yang dibutuhkan dia, tapi dia gak ngerti gitu. Kita tuh lagi istirahat, ditelepon. Jadi ya, kenapa kurangnya apa perhatikan waktu itu ya, karena tadi kita juga kan guru ya Pak Heru ya, punya waktu juga ya, gitu pagi sampai sore mungkin kita berhadapan dengan siswa, ya malam hingga menuju pagi ya kita punya waktu istirahat. Nah itu juga harus perlu diperhatikan sih Pak Heru. Ya, oke. Ya gini ya teman-teman ya, betul kok. Tidak hanya untuk masalah guru saja ya, saya yakin di yang lain sebagainya juga sama. Ya. Kalau dulu kita mengenalkan istilah bertamu nih, bertamu. Ya. Kalau bertamu itu kalau bisa jangan malam hari, kalaupun terpaksa jangan lebih dari jam 8 malam, karena itu juga orang waktunya istirahat. Ya mungkin medianya sekarang itu lebih update aja, kita pakai online ya, nggak harus mengetuk rumahnya gitu loh. Memang kesannya kayak lebih santai gitu. Tapi yang perlu teman-teman tahu, ketika teman-teman menghubungi orang yang lebih dewasa atau bahkan mungkin guru kaitannya dalam pelajaran ketika waktu malam, yang pertama adalah ini aneh. Bagi guru itu aneh. Dalam artian aneh tuh gini. Kalian punya waktu dari jam 7 pagi sampai jam sore untuk menanyakan segala sesuatu hal tentang sekolah. Kenapa menghubungi kau malam? Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin, oh Pak, ada pengumuman mendadak. Ada pengumuman mendadak, makanya misalnya ada pengumuman di share jam 7 malam. Kan kita nggak mungkin Pak pagi-pagi nanya. Kita harus nanya malam. Ya benar ya Pak Rifi ya, kayak gitu kan pernah ya. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita izinkan karena itu urgent sifat. Cuman lebih bagusnya kalau bisa, kalau ada grupnya, itu larinya ke grup. Nah, terus sih kan biar enak ya kalau di grup kan. Mungkin Pak Rifi ketika menjelaskan sesuatu ke A, misalkan katakanlah Putri, Putri Asmarani. Nah, sesuatu yang dijelaskan Pak Rifi ini bisa diikuti oleh yang lain. Makanya teman-teman, kalau memang itu keperluannya misalkan pertanyaan berkaitan dengan sekolah, usahakan tanya di grup dulu. Ya. Kenapa? Karena biar informasinya tuh nyebar, biar nggak double kerjaan, biar teman-teman yang lain tahu. Kecuali itu masalah pribadi. Nah, mengenai waktu, ini tolong diperhatikan lagi, kalau memang sifatnya tidak urgent sekali, ya lebih baik paginya. Nggak apa-apa, jam 5 pagi nggak apa-apa, ngechat. So, jangan telepon. Kalau telepon nanti nggak dijawab ya, jam 5 pagi. Boleh ngechat. Terus juga teman-teman, ini yang perlu diperhatikan tadi, disampaikan sama Pak Rifi ya, teman-teman itu kebanyakan ngechat itu diawali dengan T. Iya benar, P. P, P. Artinya apa? Ping, game. Ya, P itu dulu digunakan untuk istilah mengetes jaringan, apakah handphone yang dituju itu aktif atau enggak. Kalau BB kan dulu ada ping ya. Sekarang karena memang untuk tes jaringan itu kalau WA itu sudah kelihatan kok. Kalau misalkan checklist 1 berarti dia on. Kalau checklist 2 berarti on. Teman-teman mungkin ini hal yang sederhana ya. Oke. Tapi kalau teman-teman tahu emot P itu kalau di depannya ada titik 2 itu artinya menjulurkan lidah. Kalau di HP dulu itu emot P itu bisa dibilang itu kesannya kayak melet. Enak banget aja. Coba teman-teman kira-kira ketika di-chat orang, tiba-tiba orang itu melet gitu loh. Orang nggak kenal ya. Rasanya itu kayak diejek. Ini hal yang sederhana ya teman-teman. Cuman ini benar-benar sangat bermakna. Kenapa? Tidak hanya di sekolah saja. Nanti juga ketika kalian kerja, ya ketika ngechat pertama kali dengan huruf P, udah kalian itu dinilai low attitude.
Benar banget. Attitude-nya jauh banget. Nah, yuk kita mari berasumsi gini. Contoh, ketika saya chat Pak Rifki, saya chat dengan assalamualaikum. Kira-kira Pak Rifki ada kewajiban menjawab? Ada dong, ada kewajiban. Karena kan itu dia sudah menyampaikan Pak Heru. Gitu. Nah, iya. Assalamualaikum itu kan semoga selamat menyertai. Iya. Iya, artinya mau dikoreksi kalau salah. Berarti kita nyapa orang sudah mendoain yang baik. Nah, otomatis kalau orang itu juga pengen doain, kita juga. Saya kalau jam 10 malam pernah di chat itu, assalamualaikum ya. Entah malamnya, entah paginya, saya pasti jawab. Yeah. Terus kita juga pasti nanya. Pasti nanya, ada apa atau gimana. Itu keunggulan ketika kalian mengucapkan salam atau selamat pagi atau selamat malam. Pasti guru itu nanya, gimana, nak? Itu sebagai bentuk apresiasi kita karena kamu itu sudah menggunakan bahasa yang sopan. Tapi kalau kamu chatnya P, udah nih kelihatan nih di notif P. Siapa ini nggak penting, udah nggak usah dicek, dilihat. Itu resikonya. Itu bukan hanya di guru kok, di yang lain juga sama. Kalau kalian ngechatnya P, udah kelihatan notif, kalau ini udah nggak ini. Tapi kalau kalian mengucapkan salam, ya minimal ketika memang tidak terlihat langsung, nantinya juga akan dibalas. Dan sebagai bentuk apresiasi biasanya ditanya, gimana? Iya, benar. Nah, teman-teman harus paham ini ya, ini sangat penting banget, ini sebagai boleh dibilang dasar ketika pada guru. Yang selanjutnya, dalam memperkenalkan diri. Nah, gimana nih, Faris? Boleh contohin yang format untuk memperkenalkan diri nih. Biasanya pinter nih. Iya, teman-teman. Ini ya, tadi yang udah disampaikan ya sama Pak Heru. Jadi, ini tuh yang kita tampilkan oleh Pak Heru di layar kalian itu merupakan rules ya. Rules bagaimana cara kalian attitude lah atau etika dalam menghubungi guru. Atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, jelas tadi sudah diawali salam. Nah, yang kedua, yang paling inti itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri. Jangan sampai kita misalkan cuma assalamualaikum, tapi kita ujug-ujug langsung ke temanya gitu. Tema pembicaraannya misalkan, Bu, saya minta dong Bu nilai saya. Itu ibaratnya kata orang belum memperkenalkan diri gitu ya, kalian tapi udah, ibaratnya udah nodong gitu. Jadi kan kaget kan. Nah, sama halnya dengan chat juga. Jadi kita juga harus tahu dan paham bagaimana caranya memperkenalkan diri yang baik. Misalkan, contoh nih, perkenalkan Bu, saya Siti Juleha dari kelas 13, kelas 12 TKJ 1. Saya ingin bertanya Bu mengenai apa bla 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 bla. Nah, di situ juga boleh. Itu simpelnya. Tapi kalau mau lengkap, misalkan ini adalah sekolah gitu ya, silakan sertakan dengan NISN ataupun apapun berkaitan dengan identitas kalian selama ada di, misalkan di instansi ataupun di sekolah gitu. Kalau saya, kalau dulu di perkuliahan mungkin sampai Heru ya ke dosen yang memperkenalkan dirinya seperti itu. Nama, terus angkatan berapa, NIM berapa, NPM berapa. Nah, karena apa? Nama itu pasti akan sama gitu. Dan dosen ataupun guru itu pasti lupa. Ini kelas berapa ya? Kalau nggak bisa tahu gitu kan. Nah, takutnya ketika nanti menjawab informasi akan salah teman-teman. Misalkan nih, oh ternyata Siti Juleha dari kelas 12 TB itu ada. Nah, gurunya memberikan informasi salah tuh. Harusnya harus nyanyi TKJ informasinya. Nah, itu juga akan menjadi fatal. Karena informasi yang disampaikan itu akan berbeda. Jadi, intinya mah, itu sesimpel apapun, gitu ya, intinya memberikan identitas kita. Supaya guru itu tidak tertukar. Untuk memberikan informasi yang seharusnya. Gitu ya, mungkin dari kayak gitu Pak Heru. Mungkin di sini ada Bu Dita nih Pak Heru nih. Ada Bu Dita bergabung nih. Mungkin bisa speak up Bu Dita. Mana Bu Dita? Di waktu pengalaman kuliah ya Bu Dita. Mana sih cara menghubungi dosen tuh? Kalau untuk memperkenalkan diri. Ada pesan kameranya Bu Dita. Oh ya teman-teman, mungkin ini agak sedikit aneh ya, kok kalau biasanya di Zoom itu satu pemateri masih semuanya
Nah kalau di BK ini kita pengen formatnya beda teman-teman. Iya. Kita saling komunikasi. Kalau saya yakin kalau dengerin suara saya aja, boring. Ya. Hanya digunakan untuk BK ini, ya udah kita materinya semuanya kita saling dibagi. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol atau pun apa gitu mencontohkan atau apa ya sih? Karena ini bukan mata pelajaran yang mengukur nilai, tapi kita lebih kepada kehidupan sehari-hari. Ya benar ya. Jadi, biar ini apa ya, biar mudah beradaptasi apa ya di lingkungan apapun gitu ya. Jadi teman-teman, jadi kan kemarin mungkin di kelas 10 ada proses adaptasi, namun nanti kelas berikutnya dengan melewati etika menghubungi seseorang pun itu akan memudahkan kita nantinya melakukan sosialisasi gitu kan. Ya ibaratnya mah Pak, ini mah mungkin kalau sekolah offline kali ya menyapa, sapa sopan, santun, salam, nah itu kali ya. Nah ini kalau kita terapkan di media sosial ataupun di handphone, di chatting, nah ini caranya gitu teman-teman. Ya oke, okay. Satu perhatikan waktu sudah, dua selalu tiga perkenalkan diri tadi poinnya ya, karena kami bapak ibu guru atau mungkin orang di luar ya belum kenal ya. Kalian makanya harus memperkenalkan diri minimal nama sekolah berarti sama kelas, nama kelas, ya kelas dan kalau bisa langsung ke detailnya. Nah, nomor 4. Kenapa sih harus mengucapkan maaf? Ucapkan kata maaf. Ya. Kenapa mengucapkan maaf? Ayo teman-teman. Ini kan teman-teman udah kelas 12 ya, harusnya udah tahu nih caranya atau sudah tahu kenapa sih kita harus minta maaf terlebih dahulu di awal kalimat. Atau biasanya kan kalau kita misalkan kita ketemu guru, punten bu, gitu ya. Nah itu juga sudah dalam kata kalimat maaf ya sebenarnya, punten, permisi, atau maaf bu sebelumnya, saya mengganggu waktunya. Nah kenapa sih gitu kan? Harus ada awalan itu teman-teman. Oke, ini saya mau tanya kepada Siti Juleha. Kita tembak Siti Juleha. Ayo teman-teman. Berani berbicara. Nugi, mungkin Nugi udah open mic tuh. Nugi, silakan Nugi. Halo Nugi. Halo. Halo Nugi. Halo. Wah, oh, connecting. Dia connecting to audio. Oke, okay, boleh siap. Halo, Leo, oh, ada lu nih. Ini. Leo, buka dong kameranya Leo. Cuma dong, lihat dong. Kan udah mandi, udah cantik, masa nggak diliatin? Belum, Pak. Hai, belum. Itu mau jawab. Ya, sok. Nah, takut mengganggu, gitu. Hai. Makanya maaf dulu. Takut mengganggu, makanya menggunakan kata maaf. Benar. Teman-teman, ada istilah kalau nggak salah tiga kata-kata mutiara ya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Yeah. Yang ini tiga kata ajaib yang hampir sekarang itu hampir terlupa. Oke. Saya mau gunakan satu kata ini. Ya. Kenapa sih kita kalau ngechat orang baru nih, baru pertama kali, atau memang di waktu yang tidak tepat itu mengucapkan kata maaf? Kenapa? Kita kalau dibilang salah, ya nggak salah-salah juga. Dibilang benar, ya nggak benar-benar juga. Cuman kata maaf ini lebih kepada kata kita merendah dan meminta tolong. Yeah. Ketika kalian bilang, Assalamualaikum, Pak, Bu, saya, misalkan namanya Leoni, kelas ini. Pak, maaf mengganggu waktunya, saya mau bertanya. Itu kalau saya bilang, itu sudah paket komplit. Yeah. Dalam artian paket komplit tuh kita tuh mau nolak juga nggak enak gitu. Kita mau ngejawab tuh beban sendiri ini. Yeah. Ada orang, ada siswa nanya dengan baik, sopan ke kita, kita nggak jawab itu rasanya aduh gimana gitu. Serius teman-teman, ini yang saya alami sampai jam 10 malam pun lebih. Kadang saya masih balas kalau kata-katanya. Oh
Kalau sopan ya Pak ya. Kalau sopan jam 10 malam insya Allah saya masih panas. Apa berarti dia sebegitu menghargai saya, jadi saya juga harus menghargai dia. Walaupun memang mungkin ini jamnya udah lewat, tapi it's okay. Kita masih mampu. Padahal kalau dibilang salah ya, kata maaf ini jangan diartikan kalian harus salah ya. Enggak teman-teman. Iya. Tapi kata maaf ini lebih kepada kalian menjaga perasaan orang lain. Benar. Di orang lain yang mau istilahnya protes ke kalian karena dihubungin tak jam 10 malam, tak dihubungi lagi sibuk, lagi belajar, lagi apa. Itu sedikit bisa apa ya terblok. Kita mau ngomong gak enak juga. Dia sudah mengakui bahwasannya mungkin ini salah. Biasanya kalau di mahasiswa atau di kalangan pekerja, kata ini sering digunakan. Ya. Misalnya pada saat kita nggak masuk. Biasanya ada nih atasan kita. Kalau saya biasanya ke Bu Iwik ya, Pak Rifi ya. Kita ke Bu Iwik. Biasanya kalau memang kita tidak bisa masuk, kata-kata yang diucapkan kayak gini teman-teman. Misalnya, assalamualaikum. Ibu Iwik, mohon maaf, saya menginformasikan bahwa saya hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan. Itu pesan to the point. Jadi enak ketika orang yang baca, Bu Iwik baca itu, oh ternyata Pak Iwik ini sedang ada kesibukan. Caranya enak ngobrol. Insya Allah diizinkan. Padahal itu ini sebagai pembelajaran bahwasanya apapun yang teman-teman lakukan, etika terhadap guru, ya mau guru ataupun nanti ketika kalian kerja atau kuliah, gunakan ini. Insya Allah nanti lawan bicara kalian juga enak. Akan mengerti ya Pak ya pada ketika pesan itu sampai, jadi kan guru pun akan merespon dengan baik gitu teman-teman. Saya yakin. Karena kan kita menghargai apa ya sebenarnya, ya mungkin secara tata bahasa ya masih belum bisa ya Pak ya, tapi kan siswa menghubungi kami aja tuh udah berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan sebenarnya gitu ya, ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya ke guru BK nih, tapi kan ke guru lainnya juga harus disamakan gitu ya, mungkin pengalaman Pak Heru, pengalaman Pak Rifki atau pengalaman Budita yang mengetahui ada pesan dari siswa, berarti kan siswa itu membutuhkan kita, membutuhkan kami gitu kan. Nah ini pun yang harus kalian lakukan ketika menghubungi guru-guru lainnya, guru mata pelajaran, guru wali kelas ataupun guru produktif ya. Jadi supaya apa, ketika guru ingin menjawab, ketika guru ingin membalas itu tadi yang sudah disampaikan Pak Heru, ada rasa dihormati, ada rasa bahwa siswa itu paham bagaimana tata cara etika berbicara kepada guru. Nah, ini ada Bu Iwik nih. Mungkin dari Bu Iwik bisa ditambah, Bu, bagaimana cara etika menghubungi guru melalui ponsel atau pengalaman Ibu nih. Kita cari ruangan. Oh, lagi cari ruangan. Oke. Oh, udah nyampe mana nih sekarang? Sekarang poin nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, Bu. Nah, okay. ini nih, kata ganti nih. Biasanya banyak ya, Bu, ya, siswa ya, yang betul. Dia bilangnya... Gunakan kata ganti yang tepat. Nih, biasanya gimana, Kak Heru? Ya, biasanya kalau siswa itu ngechat, Pak Kreangki Aranekian. Langsung ditemuin. Nah, itu baiknya gimana ya, Bu, kalau kata ganti, Bu? Kira-kira yang biar enak gitu kalau misalkan kita dihubungin. Ya, di sini ya. Gunakan saya, jangan aku ya. Bu, aku tuh sebetulnya pengen konseling sama Ibu, tapi aku tuh repot, Bu. Nah, itu kayaknya kedengaran benar sih, cuman kayaknya kurang pas gitu ya, kurang tepat. Nah, gunakan kata yang tepat ya, saya gitu. Kemudian kalau menyapa Bapak Ibu guru juga jangan kamu atau Anda gitu kan. Gunakan Bapak atau Ibu gitu. Yang semestinya aja. Gitu. Nah, teman-teman, untuk
kata memang simpel nih, aku atau saya itu boleh dibilang di satu orang. Cuman pengertian aku itu biasanya digunakan untuk orang yang usianya tidak jauh berbeda. Ya. Mungkin 1 atau 2 tahun. Ya. Ya, misalkan nih saya dengan Pak Rifki nih, Pak Rifki aku mau ke sana, Pak Rifki ikut enggak? Itu masih di, ada di tempat yang sama gitu. Tapi kalau saya ngomong ke Bu Wiwi, aku mau ke sana ya kayaknya. Nah gitu. Kita harus pakai istilah formal. Ya minimal untuk jarak 5 tahun itu kita harus pakai kata-kata yang formal ya teman-teman. Apalagi di lingkungan yang... Atau biasanya suka pakai bahasa Jawa tuh Kak Heru. Bu, sirakuan ini di Bu. Atau waduh. Apa ya? Dika, iya, biasanya Dika. Bu, Dika dengan di Bu. Iya, sirabu, suka gitu tuh. Anak-anak tuh, iya sirabu, suka gitu tuh. Jadi kayaknya tuh, apa ya, gak pas aja gitu. Apalagi momennya misalnya kita mau, kita lagi isanya kan chat ke gurunya itu, misalnya untuk hal-hal yang istilahnya pembelajaran ya gitu. Kecuali kalau misalnya lagi ngobrol gitu atau lagi guyon, mungkin konteksnya bisa berbeda. Tapi kalau udah udah lagi proses pembelajaran gitu ya sebaiknya dihindari ya anak-anak ya. Gitu. Next aja nih. Gunakan bahasa yang baik. Nah tadi tuh ya nyambung ya. Nah, bahasa yang baik itu yang pertama adalah minimal bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita bukan berarti istilahnya tidak mencintai daerah, tidak mencintai daerah dengan bilang ya Pak, jadi bahasa Indonesia. Kan kita nih Dermayu Pak, bahasa Dermayu be, bukan teman-teman, bukan itu ya. Hanya di sini kita menitik beratkan kita di lingkungan formal, yang teman-teman nantinya juga akan mengalami hal seperti ini di lingkungan yang lain. Iya. Saya tempat kerja. Hanya bahasa Indonesia ini dibiasakan. Coba misalkan teman-teman di sini nggak biasa bahasa Indonesia, pergi ke Sunda, nggak bisa bahasa Sunda, gimana coba? Ya akan sulit. Ya akan sulit nantinya. Mungkin nanti yang mau lanjut kuliah atau misalkan sampai di Jawa Timur. Itu jelas bahasa Indonesia sangat dibutuhkan karena memang bahasa kita berbeda dengan bahasa orang sana. Oke, nomor 7. Karena tadi sudah di type out kita. To the point dan akhiri dengan terima kasih. Jadi kalau chat ke guru itu jangan bertele-tele ya, Pak Heru ya, Pak Rizky. Iya. Langsung aja apa maksudnya gitu kan chat itu kan jelas ya kan. Kemudian usahakan tidak melebar dari maksud dan tujuan kita dalam mengechat itu gitu ya. Kemudian kalau sekiranya tujuan dan maksud kita sudah terpenuhi, langsung aja tutup. Terima kasih Pak gitu. Atau terima kasih Bu gitu ya. Iya, 3 kata. Tolong teman-teman, ketika teman-teman menggunakan format seperti itu, contoh gitu, kami mau mengadakan acara nih besok, ternyata teman-teman nggak bisa, kan biasanya pada izin ya Bu ya. Nah itu terbuin aja, assalamualaikum, nama saya ini, Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak bisa takut, karena saya ada kegiatan yang tidak bisa dikasih. Sudah selesai. Kayak tadi di grup tuh ada yang, Pak saya lagi divaksin, gimana? Ya memang tidak ada salam, kenapa? Karena itu di grup. Ya, di grup nggak apa-apa. Tidak ada salah mungkin di grup ya, karena sifatnya umum. Anggaplah kita sudah. Ya sudah, saya juga tinggal jawab. Ya sudah, lanjutkan vaksinnya. Oh, tapi kalau di pesan pribadi, sekali lagi usahakan sopan. Ya, mungkin itu saja ya. Tadi sudah di kode-kode karena kita harus berganti jam dengan yang baru. Kayaknya kalau mungkin informasi aja nih, informasi aja, Mangga, siswa-siswi untuk grup WhatsApp boleh diramaikan gitu ya untuk grup WhatsApp kita BK kelas 12 dan 13 masuk nggak Kak Heru? Enggak ya? 13 misah ya?
Bisa. Jadi untuk seluruh kelas 12, monggo diramaikan saja grup WhatsApp-nya, biar kita nggak kayak rumah subum, ya. Boleh, mungkin beberapa kali di antara saya, Pak Heru, Pak Nevi, atau Bu Dita, nanti akan nge-share beberapa layanan informasi, gitu ya. Nah, silakan anak-anak boleh komen, boleh istilahnya kalau mau japri, kalau mau istilahnya chat pribadi, dibolehkan, gitu. Ya, ini makanan, Pak. Mohon maaf nih, ada apa namanya, ada iklan. Siap, nggak kerasa ya kalau kita ngobrol berempat itu waktunya cepat banget. Nah, ini mungkin kita waktunya harus berakhir ya, dilanjutkan ke depan. Oke. Okay. Teman-teman, terima kasih yang sudah ikut Zoom untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Zoomnya saya tutup ya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.